Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini ya Cikgu akan sambung untuk subtopik yang ketiga dalam bab yang kedua untuk subjek pengajian perniagaan semester yang pertama. Okey, untuk kali ini kita akan lihat subtopik berkaitan dengan kawalan kualiti dan untuk kali ini cikgu akan fokus kepada alat kawalan kualiti yang pertama iaitu kawalan proses secara statistik ataupun SPT. Jadi untuk mengetahui apakah ya alat kawalan kualiti ini, kita jumpa sebentar lagi. Hai, tapi sebelum itu ya jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel Cikgu supaya Cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video PDPC untuk manfaat anak-anak pelajar bersama. Oke, jom kita lihat berkaitan dengan alat kawalan kualiti yang pertama ini. Oke, untuk kali ini ya apa yang akan anak-anak pelajar pelajari adalah berkaitan dengan okey, macam yang saya cakap tadi berkaitan dengan alat kawalan kualiti. Okey, ini merupakan subtopik yang ketiga dalam bab kawalan kualiti ini. Ya, dalam bab pengeluaran ya subtopik kawalan kualiti. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu ya apakah objektif pembelajaran kita. Okey, diharap di akhir video nanti para pelajar dapat menghuraikan berkaitan dengan alat kawalan kualiti yang akan cikgu terangkanlah, ya. Okey. Seperti yang anak-anak pelajar ketahui, ya. Apa yang akan kita fokuskan hari ini adalah berkaitan dengan kawalan proses secara statistik ataupun SPC. Ya, kemudian ya seperti anak-anak pelajar ketahui sebenarnya terdapat beberapa alat kawalan kualiti ataupun alat yang boleh digunakan dalam mengawal kualiti pengeluaran sesebuah organisasi. Okay, antaranya adalah SPC ataupun kawalan proses secara statistik. Okay, kemudian kita ada juga yang dinamakan sebagai analisis nilai tambah. Okay, yang ketiga kita ada carta kawalan. Keempat, kita ada kajian kos kualiti. Okey, seterusnya kita ada pasukan penambahbaikan dan yang terakhir ya alat kawalan kualiti adalah penanda aras. Okay, cuma hari ini kita akan fokus kepada yang pertama sahaja dahulu yaitu kawalan proses secara statistik ataupun SPC. Okey, apa itu SPC? Nah, SPC itu tentang apa? Alat kawalan yang macam mana? Okey, kalau kamu lihat di sini ya, SPC adalah proses kawalan kualiti berdasarkan kaedah statistik. Maknanya alat ini menggunakan kaedah statistik dalam mengawal kualiti pengeluaran sesuatu produk. Ya, yang mana sampel ataupun contoh produk akan diambil secara rawak ya untuk memeriksa kualiti keseluruhan produk yang ada. Okey, alat ini akan menggunakan had kawalan atas dan had kawalan bawah bagi tahap kualiti yang perlu dipatuhi. Okey, jika sampel berada di dalam had kawalan, maka pengeluaran akan diteruskan. Okey, sebaliknya jika sampel berada di luar had kawalan, maka tindakan pembetulan perlu diambil. Okey, apa yang anak-anak pelajar perlu fahami di sini adalah untuk kaedah kawalan proses secara statistik ini, kualiti sesuatu produk itu akan diambil kira sekiranya produk itu berada dalam had kawalan yang telah ditetapkan. Ya, tidak melebihi had kawalan atas
dan tidak berada di bawah had kawalan bawah. Oke, jadi selagi produk itu berada dalam lingkungan had kawalan atas dan had kawalan bawah, maka produk itu dikatakan menepati kualiti dan proses pengeluaran boleh diteruskan. Oke, contohnya, kalau kamu lihat di sini ya, tapi sebelum itu, sekiranya berlaku ya, yang mana produk tidak berada di dalam had kawalan. Ya, tidak berada dalam lingkungan had kawalan atas dan had kawalan bawah, apa yang boleh dilakukan oleh pihak organisasi ialah satu, menahan semua keluaran, ya, maknanya menahan produk itu daripada dikeluarkan di pasaran. Kemudian mengkaji apakah punca, ya, masalah yang berlaku, ya, yang menyebabkan produk yang dikeluarkan tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Kemudian cuba mengatasi masalah kualiti yang berlaku dan mengulang proses pengeluaran. Ini sekiranya produk yang diuji itu tidak berada dalam had kawalan, maknanya tidak menepati piawaian kualiti yang dikehendaki. Ya, pihak organisasi bolehlah menahan keluaran. Ya, mengkaji apa punca masalah, kemudian cuba mengatasi masalah kualiti yang berlaku ataupun mengulang semula proses pengeluaran. Ini contoh gambar raja ya untuk SPC lah, kawalan proses secara statistik, yang mana kalau kamu lihat di sini dia ada had kawalan atas, dia ada garis tengah dan had kawalan bawah. Yang kualiti produk telah ditetapkan perlu berada di antara had kawalan atas dan had kawalan bawah. Ya, maknanya berada dalam lingkungan inilah. Sekiranya sampel produk itu berada di luar, contohnya melebihi had kawalan atas. Ataupun berada di bawah, tidak mencapai had kawalan bawah, berada di bawah had kawalan bawah, contoh di sini, maka produk itu dikatakan mempunyai masalah lah, ya. Nah, dia tidak mendapati piawaian yang telah ditetapkan. Jadi itu berkaitan dengan SPC. Cikgu harap nak pelajar boleh faham ya apa konsep ya untuk alat yang pertama ini, alat kawalan kualiti yang pertama ini, yaitu kawalan proses secara statistik. Apa yang perlu anak-anak pelajar faham adalah konsep alat ini, ya, konsep SPC ini, yang mana dia ada dua had kawalan, yaitu had kawalan atas dan had kawalan bawah. Sampel produk yang diambil untuk diuji perlu berada dalam had kawalan atas dan had kawalan bawah. Sekiranya produk berada di luar had kawalan yang ditetapkan, maka produk itu dikatakan mempunyai masalah lah, ya. Mempunyai masalah sama ada berada di atas had kawalan atas ataupun berada di bawah had kawalan bawah. Konsep SPC, sampel produk itu kena berada dalam had yang ditetapkan, sama ada had atas ataupun had bawah. Jadi itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan alat kawalan yang pertama, yaitu kawalan proses secara statistik. Sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian anak-anak pelajar untuk menonton video cikgu. Sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.